tutorial cara merubah file PDF ke file Word, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Kursus Privat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, channel YouTube Kursus Privat akan berbagi tutorial terkait tentang cara merubah file PDF ke file Microsoft Office Word dengan lebih mudah. Bagaimana caranya? Mari kita simak video tutorialnya berikut ini. Namun sebelumnya, saya ingatkan kembali jika kalian belum subscribe channel YouTube Kursus Privat, silakan kalian subscribe terlebih dahulu agar nantinya kalian bisa mendapatkan video terbaru, notifikasi terbaru, updatean terbaru dari channel YouTube Kursus Privat. Karena semuanya di sini saya berikan secara gratis atau cuma-cuma, teman-teman. Jadi manfaatkan dengan sebaik mungkin. Oke, yang harus kita lakukan pertama kali adalah silakan kalian siapkan file dalam bentuk PDF seperti ini ya teman-teman, dalam bentuk PDF, dan kalau misalnya kita ingin mengeditnya tentu ini tidak bisa. Jika kita coba ketik, itu tidak bisa ya teman-teman, kecuali kalian berlangganan Adobe Reader dalam bentuk premium, maka secara otomatis kalian bisa mengeditnya. Tapi saya akan memberikan solusinya, silakan kalian buka website, silakan kalian buka website yang bernama Convert PDF to Word. Nah, di sini teman-teman, maka tampilannya seperti berikut ini ya. Ketika kalian mengetik convert PDF to Word, maka kita bisa pilih beberapa website yang bisa kita gunakan untuk mengkonversikan file PDF ke file Word, seperti itu. Nah, di sini saya bisa pilih yang paling atas ataupun pilihan yang kedua, kita bisa pilih salah satu ya teman-teman, kemudian kita klik saja. Saya di sini memilih https://mailpdf.com. Kemudian di sini silakan kalian pilih icon ataupun menu yang bernama Choose Files. Nah, silakan kalian klik kiri, teman-teman. Kemudian kalian silakan cari file yang ingin kalian ubah ya. Kalian ubah dari PDF ke Microsoft Office Word seperti itu. Kemudian kalian klik saja di sini, teman-teman. Kemudian kita tunggu sejenak karena ini proses uploading. Nah, menggunakan ataupun membutuhkan kurang lebih beberapa detik, maka tampilannya seperti berikut ini. Di sini kita bisa pilih, ada dua pilihan. Yang pertama ada pilihan secara gratis, dan yang kedua pilihan secara profesional ataupun yang berbayar. Nah, ketika kita memilih pilihan secara gratis, maka kita harus bisa menerima konsekuensi ataupun hasil yang diberikan oleh website ini. Ya, kalau misalnya kita pilih secara yang berbayar, maka kita bisa mendapatkan hasil kualitas yang terbaik. Itulah perbedaannya berbayar dan gratis, seperti itu teman-teman. Kemudian kita pilih saja yang gratis ya, karena untuk hasilnya itu hampir sama mungkin untuk hasilnya dengan yang berbayar. Kita pilih yang gratis, kita pilih Choose Option. Kita tunggu sejenak, di sini ada beberapa progress yang masih dijalankan. Nah, di sini sudah mulai untuk merubah konversi dari PDF ke Word, seperti itu teman-teman. Nah, ini kita tunggu sejenak. Sepertinya masih loading beberapa saat. Oke, sepertinya ini sudah jadi ya teman-teman. Kita klik saja ikonnya, apakah sudah jadi. Nah, maka secara otomatis akan terdownload ya. Kita buka, kita klik open, seperti itu. Kita buka terlebih dahulu. Oke, maka selamat teman-teman. Kalian sudah berhasil mengkonvert file PDF ke file Word, seperti itu teman-teman, dengan mudah dan cepat. Semoga video tutorial kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalian untuk klik like, share, dan juga subscribe, serta hidupkan tombol loncengnya, karena di channel Kursus Privat ini kita akan belajar komputer lebih asyik dan menyenangkan. Terima kasih, salam dari channel YouTube Kursus Privat.